ketemu lagi sama gua Tenly. Hari ini gua akan review soal Soundspot dari Bose yang warna biru ini ya. Seperti ini boxnya. Dari samping seperti ini. Dari belakang seperti ini. Kita buka dulu boxnya yang pertama. Kita unboxing dulu. Plastiknya. Nah, di sini kita dapat boxnya seperti ini nantinya. Kemudian kita dapat juga Soundspot Wireless manual booknya di sini. Seperti ini yang versi bahasa Indonesianya. Ini pakai bahasa Indonesianya ya. Nah, di dalamnya ada apa aja? Bagaimana cara bukanya? Di sini ada pegangannya, kita lepas aja di sini. Seperti ini bentuknya. Oke. Ini gambarnya seperti ini. Nah, di dalamnya apa aja di sini? Kita buka. Nah, ini dia gambarnya seperti ini. Kita dapat satu buah wireless-nya ini. Bentuknya seperti ini. Ini ada pegangannya, kemudian di sini ada earphone-nya. Yang kedua, kita dapat box ini. Ini box untuk nyimpan kalau misalkan kita mau bawa kemana-mana ya, boxnya nanti kita pakai. Nah, dalam boxnya ada apa? Kita lihat di sini boxnya. Ini ada isinya. Kemudian ada chargernya di sini. Nah, warna ini sewarna dengan jenis atau warna dari earphone-nya. Warnanya adalah biru seperti ini, biru muda. Ini seperti ini, maka di sini tulisannya seperti ini. Kalau misalkan dia warnanya citrun, karena kita ada, karena di Bose ini sendiri ada tiga jenis warna, hitam, kemudian hijau atau citrun dengan yang warna biru ini. Nah, kalau yang citrun sendiri itu cuman warna di bagian sini aja citrunnya, sedangkan di sini warnanya adalah putih. Kalau hitam, semua warnanya hitam. Nah, kemudian kita dapat juga di earpad-nya ini, di sini ada tiga. Yang terpasang di sini adalah ukurannya M, yang ini. Kemudian yang ini ada S dan L. Kalau misalkan nanti kita pakai untuk anak-anak, kita bisa pakai yang S. Kalau misalkan untuk yang orangnya besar, kita bisa pakai yang L. Selain itu juga dapat manual book. Oke, kita tutup yang ini, kita simpan. Caranya sama kayak tadi ya, di sini tutup. Dan di sini merek mana guys? Ini mereknya adalah Made in China. Produknya adalah Soundspot Wireless Headphone Blue, karena warnanya adalah biru di sini ya. Oke, diimpor oleh PT Prima Audio Indonesia. Produk name-nya adalah Bose Soundspot Wireless Headset Blue. Itu model apa? Kalau misalkan kita lihat nih, di sininya empuk, kemudian di sininya ada tombol untuk menyalakan atau mematikan atau pairing nantinya. Kemudian di sini ada logo Bluetooth dan baterai indikator. Kalau misalkan dia warnanya, kalau dicas ya, nanti kalau warnanya merah atau orange, maka di situ dia belum penuh. Tapi kalau misalkan sudah warnanya hijau, berarti dia sudah penuh baterainya. Nah, untuk Bluetooth juga sama. Kalau misalkan kita lagi pairing, maka di sini akan berkedip-kedip warnanya hijau. Nah, untuk di bagian kiri tidak ada apa-apa. Nah, bagaimana cara penggunanya? Di sini ada jepitan ya, kalau misalkan nanti kita pakai untuk berolahraga. Di sini ada tombol untuk plus dan minus yang digunakan untuk menaikkan volume dan menurunkan volume. Kemudian yang di tengah ini digunakan untuk pause, untuk menerima telepon, atau untuk play, atau untuk hold. Kalau misalkan kita sedang mendengarkan musik di iPhone, kemudian dapat telepon masuk. Cara penggunanya pun cukup mudah di sini ya. Jadi kalau misalkan, kalau L di telinga gua itu cukup besar ya, jadi nggak muat. Jadi yang paling cocok di telinga gua adalah M. Seperti ini. Nah.
misalkan lo pakai ini, di sini lo bisa pasang juga nantinya ini ya pengaitnya ya di bagian belakang baju lo. Jadi kalau misalkan lo sedang olahraga, ketika lo olahraga kemudian nggak sengaja jatuh, dia tidak hilang, tapi masih nyangkut di bagian pengaitnya tadi. Seperti itu guys. Bose Sound Sport ini didesain untuk olahraga guys. Jadi dia sudah tahan cipratan air dan keringat. Jangan khawatir kalau misalkan lo beli ini, itu tidak akan rusak kalau kena air, karena sudah ada penahan airnya di sini. Untuk bahannya sendiri di sini kabelnya cukup enak ya dipegang ya. Kemudian kalau misalkan kita pegang seperti ini enak banget pegangannya. Rencananya adalah untuk dengerin musik pas waktu olahraga atau pas naik sepeda. Pada kenyataannya guys, gue tidak jadi gunakan untuk olahraga karena sayang. Karena suaranya itu enak banget dan takut rusak, jadinya gue pakai untuk di kantor aja guys. Jadi pas waktu di kantor gue pakai ini ketimbang menggunakan yang Jabra punya gue guys, Jabra Move ataupun Jabra Halo gue guys. Kenapa gue lebih suka dengan yang ini guys? Suaranya itu empuk banget guys. Suara bassnya, suara treble-nya itu oke banget. Apalagi kalau misalkan lo gunain untuk dengerin Spotify guys. Kalau lo berlangganan Spotify, kemudian lo gunain yang speaker yang harganya di bawah 1 juta, gua rasa lo akan nyesel, suaranya akan biasa-biasa aja. Beda kalau misalkan lo gunain ini guys. Suaranya tuh enak banget. Apalagi kalau misalkan lo set di bagian settingan Spotify itu yang suaranya ekstrim guys. Itu bener-bener nendang banget, padat banget guys. Oh iya, sebagai tambahan guys, di sini kalau misalkan lo pakai yang ini, dia belum menggunakan noise cancellation. Dimana kalau misalkan lo pakai seperti ini, maka lo masih bisa mendengarkan suara-suara dari sekitar lo. Sound Sport ini didesain untuk digunakan berolahraga. Kali ini gue akan coba review bagaimana suaranya. Suaranya mantap banget guys, sumpah guys. Dibandingkan dengan Jabra punya gue yang Jabra Move ataupun Jabra Halo, nah suaranya ini itu enak banget. Apalagi pakai yang Spotify versi berbayarnya guys. Bagaimana cara mengganti AirPod-nya ini dengan yang lebih kecil? Ini gue akan coba pakai yang versi small-nya di sini. Nah ini yang versi M-nya. Bagaimana cara bukanya? Di sini ada pegangannya guys ya. Nah di sini sebenarnya ada hati-hati. Kalau misalkan nggak hati-hati bisa patah. Nah bagaimana cara melepasnya? Nah di sini lo tinggal tarik ke atas. Nah di sini ada sanggupannya di sini. Benar seperti ini kalau misalkan tanpa AirPod. Ini juga sama. Kita bukanya, kita lepasnya pakai seperti ini. Hati-hati ya guys ya, ini kalau patah ntar agak susah masangnya. Nah ini yang versi smallnya, ini ada di sini ada tulisannya, ada R right di sini, dan yang ini adalah L left seperti ini. Nah bagaimana cara masangnya? Di sini pun ada, kita lihat juga R atau L. Nah kita samakan dulu, kalau misalkan L seperti ini bentuknya. Bagaimana cara masangnya? Seperti ini, tinggal dimasukin, kemudian ditekan seperti ini. Nah, ini udah kepasang guys, ini udah kencang. Yang satu juga sama guys, ini yang L, yang R di sini. Ini yang R, gua pasang juga dengan cara seperti ini. Ini ujungnya, kemudian kita masukkan di sini. Gua akan minta Austin untuk make ini. Dia sudah make earphone-nya guys. Ukuran AirPod-nya tadi adalah yang S, sangat muat sekali, dan ini adalah ukurannya adalah M. Ini adalah M ukurannya, sedangkan yang punya Austin itu dia menggunakan yang S. Kesimpulannya setelah gue pakai Sound Sport dari Bose ini selama 6 bulanan, puas banget dengan suaranya, kualitas suaranya,
kualitas bahannya, materialnya, kualitas bassnya, kualitas treble-nya, gue puas banget. Kemudian setelah gue punya Sound Spot ini, gue sekarang males pakai yang Jabra punya gue yang dulu-dulu. Jadi gue gak pernah pakai. Itu ada Jabra Halo dan juga Jabra Move. Gue lebih suka dengan yang ini. Jika lo suka dengan video ini, klik like dan share ke teman-teman lo. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi guys, bye!